Pasar Chowkit terus menjadi tumpuan penduduk di ibu negara untuk membeli barangan keperluan harian. Tinjauan di Pasar Chowkit pada hari ke-27 Perintah Kawalan Pergerakan PKP hari ini mendapati orang ramai masih beratur panjang pada pukul 12.30 minit tengah hari walaupun pasar tersebut tutup pada pukul 1 petang. Kita ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Orang ramai juga dilihat sanggup beratur sehingga 400 meter untuk memasuki pasar tersebut meskipun perlu melalui beberapa saringan. Setiap pelanggan hanya diberikan masa selama 15 minit untuk membeli barangan yang diperlukan dan hanya 30 orang sahaja dibenarkan memasuki pasar dalam satu masa. Terdapat juga rungutan daripada pelanggan mengenai masa yang diberikan di dalam pasar dan tempoh menunggu yang terlalu lama. Tak bagus. Banyak lama tunggu. Satu jam lebih tunggu. Jadi kalau minta, kalau boleh cepat sikit lah. Orang yang dia bagi 15 minit nak beli barang tak cukup. Dari segi penjarakan sosial tu bagus lah. Tapi dari segi masa tu, kita terpaksa tunggu lebih kurang. Tak rasa nak boleh masuk ni pun dah sejam lebih lah. Bagaimanapun, rata-rata pelanggan dan peniaga memelihara penjagaan kesihatan termasuk sentiasa memakai topeng penutup hidung dan mulut. Ada. Semua ada pakai mask and bandaraya also datang bagi secika mask. So kita pakai yang ini, yang secika mask. Sudah 3 hari ya. Di BKLM bagi semua. Also yang beratur di luar pun bagi untuk customer. Mankan sekarang ni pasal dah keadaan macam ni, dia kena tutup pukul 1 petang. Selalunya pakai mask lah rata-rata. Seramai 76 anggota keselamatan terdiri daripada anggota polis, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Rela ditugaskan di Pusat Kawalan Pasar Chowkit bagi memastikan orang ramai mematuhi peraturan. Tidak dinafikan, pelanjutan tempoh PKP menyebabkan lebih ramai yang ingin keluar kerana terlalu lama berada di rumah. Bagaimanapun, jika kita terus memberikan kerjasama kepada kerajaan, tidak mustahil rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Jadi, sepanjang PKP, kekal berada di dalam rumah dan amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar rumah. Farhana Azwani Ismail, RTM.